Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI, Pengda Jambi menggelar rapat kerja daerah Rakerda awal tahun 2024 di Rangkai. Jurnalisme positif menjadi kemerdekaan pers. Kegiatan ini juga menjadi Rakerda pertama IJTI semenjak dilantik Ketua IJTI Adrianus Susandra. Rapat kerja daerah tersebut dipusatkan di rumah dinas Bupati Batanghari. Hadir dalam acara Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kominfo Amir Hamzah, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Riki Jaya, Ketua IJTI Pengda Jambi Adrianus Susandra, pengurus IJTI dan rekan-rekan dari wartawan Kabupaten Batanghari Jambi. Amir Hamzah, Kepala Dinas Kominfo mengatakan, dalam mengerjakan tugas IJTI bekerja secara profesional dan mengedepankan kode etik dalam membuat berita. Media juga harus menjadi referensi bagi masyarakat, terutama saat pemilu saat ini. Peran pers sangat besar dalam menjaga kondusivitas dan menangkal hoax, karena media perlu menjaga kepercayaan publik dan untuk menjaga itu harus membangun jurnalisme positif. Kegiatan tersebut berjalan dengan sukses dan lancar hingga akhir. IJTI mitra pemerintah daerah yang berperan pembangunan daerah Kabupaten Batanghari.